Permulaannya, saya register sebagai volunteer CSM. So, dari situ saya tahu CSM ni sediakan sekolah untuk anak-anak Syria. Ada satu hari tu, pihak sekolah perlukan tenaga pengajar untuk mengajar dan melatih anak-anak Syria ni lagu-lagu bahasa Melayu. Jadi, saya tampillah ke depan untuk membantu pihak sekolah mengajar dan melatih anak-anak ni buat persembahan. Dalam tempoh saya mengajar dan melatih persembahan anak-anak Syria ni, saya cuba baca macam mana diorang berhadapan dengan efek peperangan tu, which is dari segi psikologi, dari segi emosi dan dari segi well-beingnya, dan kesemua efek peperangan tu memberi kesan kepada pendidikan diorang, iaitu cara diorang belajar, cara diorang dengar cakap cikgu. Dan anak-anak yang sekecil tadika tu pun diorang boleh bercerita tentang perang. Dari situ saya nak share privilege pendidikan yang saya ada supaya anak-anak Syria ini dapat kualiti pendidikan yang sama seperti kita semua. Saya tak mampu untuk buat kerja ni seorang diri, jadi saya mengharapkan kalian semua untuk sama-sama menyokong dan mendukung kempen Back to School bagi memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Syria di sekolah kita tiga. Untuk menyumbang, kalian boleh terus tekan link di media sosial Cinta Syria Malaysia.